Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys sobat insiders. Nah, di sini di video kita kali ini admin akan kembali membagikan info terbaru tentang daftar HP yang lagi turun harga asal brand Oppo nih guys. Dalam daftar 3 HP Oppo yang lagi turun harga spesial hari raya Lebaran 2020 versi Gadget Insight. Oke, langsung aja kita bahas nih guys. Yang pertama, ada Oppo A5s. Ponsel kelas entry asal pabrikan Oppo ini juga masuk ke dalam daftar HP yang lagi turun harga nih guys. Oppo A5s sendiri mengalami penurunan harga yang cukup tipis, yakni sekitar 400 ribuan aja guys. Dari yang awalnya dibanderol di harga 2 juta atau 2,1 jutaan, kini menjadi hanya seharga 1,7 jutaan aja guys. Kalau nggak percaya, cek aja link pembeliannya di deskripsi video ini. Untuk masalah performa, A5s udah cukup banget nih guys, dengan topangan dapur pacu chipset MediaTek Helio P35 yang dipadukan dengan kapasitas penyimpanan RAM 2 atau 4GB dan 32 atau 64GB sebagai internal storage-nya. Ya pokoknya, kalau buat sehari-hari dan sedikit game berat sih masih aman-aman aja ya guys, dengan spek lengkapnya adalah sebagai berikut. Urutan berikutnya ada Oppo A7. HP mantan sejuta umat ini dulunya punya banyak banget penggemar nih guys. Dijual di harga 2,6 juta saat awal-awal perilisannya, kini mau tak mau Oppo harus menurunkan harga Oppo A7 ini guna menyeimbangkan harga dengan HP terbaru mereka. Dan saat ini kalian bisa beli HP Oppo A7 ini dengan harga hanya 1,8 jutaan aja guys. Untuk masalah spek, HP ini udah dipersenjatai pakai chipset pabrikan Snapdragon 450 yang bekerja dengan paduan RAM 3 atau 4GB dan 32 atau 64GB sebagai internal storage-nya. Nah, gimana guys menurut kalian? Dengan penurunan harga tersebut dan spek lengkapnya adalah sebagai berikut. Di posisi selanjutnya ada Oppo F11. Mantan flagship Oppo di pertengahan tahun lalu ini punya banyak penggemar nih guys, karena beberapa speknya cukup menjanjikan. Contohnya di bagian performa, dengan topangan dapur pacu chipset MediaTek Helio P70 dan paduan RAM 4 atau 6GB serta 64 atau 128GB sebagai internal storage-nya, membuatnya sangat lancar digunain untuk nge-game. Oh ya, untuk masalah harga, Oppo F11 dulunya dibanderol di harga 3,9 juta guys. Namun, kini kalian bisa beli HP ini cuma dengan harga 2,5 jutaan aja guys. Gimana menurut kalian? Dengan penurunan harga 1,5 jutaan tersebut, dan spek lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah itu tadi guys sedikit info tentang daftar 3 HP Oppo yang lagi turun harga versi Gadget Insight. Saya Randy dari channel Gadget Insight, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.